pesan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Anda mau pilih yang benar, belum tentu menang. Atau yang menang, belum tentu benar. Mantapkan pilih yang benar. Karena hisabnya nanti ringan di akhirat. Kalaupun tidak menang, di dunia hanya kalah sebentar. Ingatlah akan hisab yang berat nanti di akhirat bagi yang salah memilih pemimpin. Ada satu hadis yang perlu menjadi bahan renungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memilih dan mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin karena ta'assub atau fanatik buta, karena golongan sedang di antara mereka masih ada yang lebih layak untuk memimpin, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Hakim.